Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Sadaqallahul Azim. Ashabul Fadilah, para alim, ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, bapak ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi salah satu jalan, menjadi salah satu sebab kita semua mendapatkan tambahan karunia, nikmat, rahmat, ridha, barokah, rizki yang halal was barokah. Dengan kita zikir ingat kepada Allah, semoga menjadi jalan bagi kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan, diingat oleh Allah, senantiasa mendapatkan ridha ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berkorban untuk umatnya begitu besar, begitu dahsyat. Semoga dengan rahmat Allah kita semua bisa mengamalkan, menjaga warisan beliau pelan-pelan, sedikit demi sedikit, semampu kita, sebisa kita, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah ta'ala minal aminin. Pertemuan terakhir kita membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 88, bagaimana mereka ini ya dengan tipu dayanya mereka menunjukkan betapa sombongnya mereka, sehingga mereka berkata bahwa hati kami ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan, sehingga tidak perlu mendapatkan ajakan, ajaran baru. Bagaimana kemudian dari itu semua mereka kemudian hakikatnya tertutup hatinya untuk menerima kebaikan,
Dan pada ayat ini, ayat ke-89, bagaimana Allah kemudian memberikan pernyataan atas klaim mereka Bani Israel. Disampaikan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum yaqulu ta'ala walamma ja'ahum, yakni al-yahud, ketika orang Yahudi berkata ya bahwa dia ini tidak butuh ya, padahal sebelumnya mereka berharap, menunggu-nunggu, bahkan berdoa meminta kepada Allah agar nanti diberi kemenangan menghadapi orang-orang musyrik dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika didatangkan kepada mereka ya, yaitu Yahudi, kitabun min indillah wa huwa al-Qur'anul ladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an ya, diturunkan kemudian Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad, musaddiqul lima mahum, yang sebenarnya Al-Qur'an ini adalah musaddiq, pembenaran kepada apa, yakni minat Taurat, terhadap agama sebelum kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu kitab suci mereka sendiri. Jadi sebenarnya Al-Qur'an ini adalah sebagai penyempurna dari sebelumnya. Bagaimana kemudian Al-Qur'an ini sebenarnya musaddiqun, sebagai pembenar, yang otomatis itu selaras dengan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, kitab mereka. Wa qawluhu wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru ay wa qad kanu qabla maji hadzal rasul, bahwa mereka orang Bani Israel ini, orang-orang Israel ini, sebelum datangnya Rasulullah Muhammad bihadzal kitab, yastansiruna bimaji'ihi ala a'da'ihi, mereka memohon bahkan berdoa dengan meminta dengan kebenaran Rasul yang ditunggu-tunggu oleh mereka sendiri, meminta pertolongan kepada Allah dengan kebenaran Rasul yang akan engkau utus. Bagaimana kemudian mereka meminta itu ketika mereka menghadapi musuh-musuh mereka ini dari golongan kaum musyrikin. Idza qataluhum, ketika mereka dalam perperangan, yaquluna, mereka Bani Israel ini Bapak Ibu berkata, mereka berdoa ini, innahu sayub'athu nabiyyan fi akhir zaman, naqtulukum ma'ahu qatla 'ad wa iram. Kami sesungguhnya akan diutus kepada kami nabi akhir zaman. Loh, mereka sendiri yang bilang ini. Mereka sendiri yang bilang, sesungguhnya akan diutus kepada kami nabi akhir zaman, yang dengan nabi ini kami akan berperang, akan memerangi kalian wahai ahlul musyrik, sebagaimana kami sebelumnya membunuh kaum 'Ad dan Iram. Kama qala Muhammad bin Ishaq, sebagaimana disampaikan oleh beliau Imam Muhammad bin Ishaq, an 'Asim bin Umar, dari 'Asim bin Umar, anil Qatadah al-Ansari, dari sahabat Qatadah, Imam Qatadah al-Ansari, an asyyahi minhum, dan dari para masyayikh di antara mereka, qalu fi nawwahi wa fihim, yakni fil ansar wa fil yahudi alladziina kaanu jiranhum, nazalat hadhil qissah. Jadi ini sudah masyhur kisah ini. Kisah ini masyhur, bagaimana mereka ini dulu memerangi kaum musyrikin dengan menggunakan lafaz keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan rasul, dikirimkan untuk mereka rasul sebagai nabi akhir zaman, sebagai penutup, nabi penutup. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima mahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi qalu kunna qad alunahum qahran wa dharan fil jahiliyah. Sedangkan kata orang ini, waktu itu kami ini
Belum seperti sekarang, kami ini masih di zaman jahiliyah, belum percaya kepada Allah. Kata yang musyrikin ini, yang menjadi musuhnya Bani Israel ini. Wa nahnu ahlu syirkin, kami ini adalah orang-orang yang musyrik waktu itu. Mereka yang berkata, kalian nanti akan kami bunuh, akan kami perangi bersama dengan Nabi akhir zaman, sebagaimana kami telah memerangi kaum Irom dan Ad. Jadi mereka ini Bani Israel sudah tahu, Pak, akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Wahum ahlu kitab, Bani Israel itu ahlul kitab, yang notabene ajarannya ajaran Nabi Musa. Sudah tahu di kitab itu, di kitab Taurat itu diterangkan akan ada Nabi Khatamul Anbiya, Sayyidul Anbiya. Maka wahum yakuluna inna nabiyan sayub'atul an nattabi'uhu qad adalla zamanu fanaddalukum ma'u qad la'at wa iram falamma ba'atha rasulahu min Quraish wattaba'nahu kafaruhi. Tapi lucunya, Pak, lucunya orang-orang Bani Israel ini ketika tahu bahwa utusan Allah itu ternyata adalah Nabi dari kaum Quraisy, bukan dari golongan mereka. Nah, mereka gak terima ya. Mereka gak mau. Karena bukan dari golongan mereka. Sedangkan kami, kata ahli musyrik tadi, yang awalnya musyrik tadi, kami ketika mengetahui kedatangan Rasulullah ini, kami mengikutinya, kami tunduk kepadanya. Sedangkan mereka mengingkari kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak mau, padahal mereka tahu itu datangnya Nabi, tapi mereka tidak mau menerimanya. Maka yaqulu wa ta'ala falamma ja'ahum ma arafu kabaru bi falanatullah 'alal kafirin. Wa qala dihaq an ibni abbas fi qawli wa kanu min qablu yastaftihuna lal ladina kafaru qala yastansirunahu, jadi meminta tolong kepada Allah mereka. Yaquluna nahnu nu'inu muhammadan alaihim wa laysu kadzalika bal yukadzibun. Ternyata mereka bohong ketika mereka awalnya mengetahui akan ada seorang rasul di akhir zaman. Ternyata ketika Rasul itu datang bukan dari golongan mereka, justru dari golongan Arab Quraisy, mereka menentang, mereka tidak mau mengikuti ajarannya, dan mereka termasuk orang-orang yang mendustakan. Waqala Muhammad bin Ishaq akhbarani Muhammad bin Abi Muhammad akhbarani Ikrimah au Sa'id bin Jubair. Aku dikabari oleh Muhammad bin Abi Muhammad, aku dikabari oleh Ikrimah bin Sa'id bin Jabir, an ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, anna yahudan kanu yastaftahuna 'alal Aus wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athi. Sebelum Rasulullah datang, ketika itu di Madinah, mereka ini meminta berdoa kepada Allah dengan berkata, demi kebenaran Rasul yang akan engkau utus kepada kami. Bilangnya begitu. Tapi falamma ba'athahu Allah minal Arab, ketika ternyata yang diutus Rasul itu dari golongan orang Arab, kafaru bihi wa jahadu wa ma kanu yaquluna fi, dan mereka mengingkarinya dan menolak, menentang. Faqala lahum Mu'ad bin Jabal, berkata kepada mereka Mu'ad bin Jabal, wa Bishr bin al-Bara bin Ma'rur wa Dawud bin Salmah, dari Bishr bin Ma'rur, dari Ma'rur ke Dawud, dari Salmah, ya ma'syaru Yahud, wahai golongan orang-orang Yahudi, ittaqullah wa aslimu, bertakwalah kalian semua dan tunduklah kalian, islamlah kalian. Islam itu kan artinya tunduk, menerima. Kenapa
Beliau ini berkata demikian karena orang-orang yang awalnya musuh mereka, kemudian ketika datang Rasul Allah kepada mereka, mereka menerimanya. Justru mereka mendengar berita kedatangan Rasul dari mereka-mereka yang memusuhinya dulu itu. Berarti kan mereka tahu ini, tapi mereka mengingkarinya. Mereka tidak mau. Masya Allah. Ini kalau bicara hidayah. Jadi kemarin kita bahas bukan masalah pintar, hidayah ini. Hidayah. Hidayah. Makanya Masya Allah, para sahabat itu, mereka kalau baca Quran, mereka kalau baca Quran itu satu ayat, apa kandungan ilmunya, diamalkan. Diamalkan. Kalau kita gimana, Pak? Wong Al-Qurannya enggak dibaca? Masya Allah. Dibaca. Masya Allah. Jadi luar biasa, apa yang diperoleh sedikit demi sedikit diamalkan. Diamalkan. Makanya saya sekarang ini, Pak, lagi senang baca doa selamat saya. Doa selamat itu. Kalau baca doa selamat itu yang saya ingat, ini pemahaman saya. Orang-orang tua dulu, mbah-mbah dulu itu, Masya Allah, ya pindah rumah doa selamat. Lahiran doa selamat. Ada orang sakit doanya selamat. Doanya selamat semua. Tapi mereka ketika membaca itu, semua mereka gunakan ilmunya dan amaliyahnya. Masya Allah. Jadi bukan masalah pinternya. Pintar tapi kadang tidak mengamalkannya. Mohon maaf kalau sekarang bahasanya, ini sekarang banyak orang pintar tapi orang ngerti gak banyak ini. Orang pintar banyak, orang ngerti yang jarang sekarang ini. Masya Allah. Nah mereka Bani Israel ini sebenarnya sudah tahu mereka ini. Sudah tahu, sudah pintar, sudah baca, sudah dapat kabar, tapi ternyata mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang ditetapkan kepada mereka. Apa kemudian? Faqad kuntum, ketika mereka disuruh untuk tunduk, faqad kuntum tastaqtihuna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalian dulu meminta kepada Allah agar diberi kemenangan dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ahlu syirk. Sedangkan kami pada waktu itu yang menjadi musuh kalian adalah kaum musyrik yang tidak menyembah Allah. Wa tukhbirunana. Dan kalian semua memberikan kabar kepada kami bahwa bi annahu mab'utsun, bahwa nabi itu, rasul itu dikirim, diutus. Watasifunahu bisifati, dan kalian memberikan sifat-sifatnya. Loh, jelas ini, Pak. Ciri-cirinya seperti apa nabi itu, utusan itu. Kalian sudah berikan kabar kepada kami ketika kalian memerangi kami. Faqala Salam bin Miskam, akhu Bani Nadir. Berkata Salam bin Miskam dari golongan Bani Nadir, ma ja'ana bi syai'in na'rifuhu. Apa, Pak? Tidaklah datang kepada kami kecuali sesuatu itu kami ketahuinya. Ma huwa alladzi kunna nadzkuru lakum. Apa yang kalian sampaikan itu kepada kami? Fayunzilu fi dzalika min qaulihim. Mereka menolaknya, Pak. Mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Ketika disampaikan seperti tadi itu tidak ada dalam apa namanya pemikiran kami seperti yang kamu sampaikan itu. Tidak ada kabar yang datang seperti itu. Mereka mengingkarinya. Ketika mereka mengingkarinya, ini jadi sebab nuzulnya ayat ini. Kemudian turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap pernyataan orang-orang Bani Israel ini.
Jadi bayangkan Allah sendiri yang kemudian menegaskan ini. Wa qala al-Aufyan ibn Abbas wa kanu min qablu yastaqiyuna 'ala alladhina kafaru. Yaqul yastansiruna bi khuruji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta tolong kepada Allah dengan menyebut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala musyrikil Arab ketika mereka sedang menghadapi kaum musyrikin di jazirah Arab. Yakni bidzalika ahlul kitab, dan itu adalah ahlul kitab yang notabene sudah mengetahui kabar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ba'atha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu min ghairihim, tapi ketika dikirim diutus kepada mereka Nabi Muhammad dan ternyata min ghairihim, bukan dari golongan mereka, bukan dari bani mereka, dari golongan mereka, bangsa mereka, mereka menolaknya. Kafaru bih wa hasaduhu. Tidak hanya itu, selain mereka mengingkarinya, mereka ternyata melakukan upaya hasud, menghasut, dengki dan sebagainya. Wa qala Abu Aliyah, kanatil yahudu tastansiru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala musyrik Arab yaquluna. Mereka bahkan berdoa, apa doanya? Allahumma ab'ad hadan nabiyul ladzi najiduhu maktuban indana hatta nu'adzibal musyrikin. Mereka Pak, doanya Pak, ya Allah, kirimkan kepada kami nabi ini yang telah tertulis maktuban dalam kitab suci kami sehingga kami memberikan peperangan, menyerang, memberikan apa namanya perlawanan sehingga kami bisa memerangi mereka. Tetapi falamma ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ra'a anna ghairuhum kafaru bi hasadan lil arabi wa hum ya'lamuna annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika datang dan dia adalah golongan dari Arab, Quraisy Arab, mereka tidak mau menerimanya. Padahal mereka sudah mengetahuinya. Wa hum ya'lamuna annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah benar-benar utusan Allah. Faqala Allah taala, maka kemudian turunlah ayat ini sebagai bantahan kepada Bani Israel. Wa qala Qatada wa kanu min qablu yastaqihuna 'ala alladhina kafaru qala wa kanu yaquluna innahu sayati nabi. Bahwa sesungguhnya ayat ini mengatakan sesungguhnya akan datang seorang nabi, dan ayat itu ayat surat Al-Baqarah ayat 89 ini. Wa qala Mujahid falamma ja'ahu min wara falamma ja'ahu ma arafu kafaru bi falanatu 'alal kafirin qala humul yahud. Di ayat ini yang digunakan adalah kafirin, bukan Yahud, bukan Israel, bukan kafirin, dianggap. Ini apa maksudnya? Menjadi umum, siapapun dia, kalau dia tidak mengakui kedatangan Rasulullah, tidak mau mengimani, tunduk dengan ajaran Rasulullah, maka dia adalah tergolong dari golongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Jadi ayat ini sebenarnya di samping membuktikan kebohongan ucapan mereka yang sebelum ini di ayat ke-88, menunjukkan keburukan lain dari Bani Israel. Bagaimana? Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia, termasuk Bani Israel. Ketika mereka menentang itu diberi petunjuk oleh Al-Quran. Katanya kalian percaya kepada datangnya Nabi. Kenapa ketika kalian sudah percaya kemudian datang walaupun bukan dari golongan mereka kalian mengingkarinya? Al-Quran memberikan petunjuk kepada alam semesta ini. Bayangkan, ini membuktikan bahwa penolakan ini Bani Israel ini sungguh tidak berdasar. Karena justru mereka sudah mengetahui akan datangnya Nabi, dan ini menunjukkan keanehan sikap mereka, kesombongan mereka, kecongkakan mereka, karena tidak mau
menerima kebenaran, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang mohon maaf, kalau di sini sih enggak, di sana Pak. Di sana ya. Kalau misalnya dia usul ngomong, oh, merasa yang benar. Tapi kadang kalau orang lain yang memberikan masukan dan itu benar, nah ini mikir-mikir dulu ini. Masya Allah. Ini sebenarnya pelajaran yang kita bisa ambil, bahwa kebenaran itu bukan mutlak milik kita, dari siapa saja. Sebagaimana ini peristiwa, bagaimana mereka tidak mengakui kerasulan, ya, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya Al-Qur'an yang kemudian itu adalah bentuk pembuktian mukjizat dari Al-Qur'an yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang ada pada mereka pada kitab Taurat yang menjadi kitab mereka. Ini yang terjadi. Maka kemudian orang-orang Yahudi yang bermukim di Madinah yang didiami oleh dua suku yaitu suku Aus dan Khazraj, ketika mereka dulu terjadi permusuhan, terjadi peperangan antara Yahudi dan lawan-lawan mereka, orang Yahudi ini memohon sebagaimana tadi saya sampaikan, ya Allah, menangkanlah kami atas musuh-musuh kami demi Nabi yang engkau sebutkan dalam kitab Taurat. Jadi dulu mintanya begitu, Pak. Sebagaimana ada dalam kitab Taurat. Berarti kan tahu mereka. Mereka paham. Ya. Tapi justru ketika tahu, ya, bahwa yang datang itu bukan dari golongan mereka, yang datang itu bukan dari Bani Israel, justru dari Arab Quraisy, maka yang terjadi justru mereka mengingkarinya, padahal mereka sudah mengetahui sifat-sifatnya. Mereka mengetahui, bahkan mereka menunjukkan bahwa hati mereka ini tidak tertutup sebenarnya. Tahu mereka. Sebagaimana ayat 88 itu. Mereka kan sebelumnya berkata, hati kami itu sudah penuh dengan kebaikan. Enggak perlu, enggak bisa. Enggak perlu menerima ajaran baru. Mereka tertutup. Sebenarnya mereka tahu, cuma mereka tidak mau mengakuinya. Mereka memohon kepada Allah dengan datangnya Nabi Muhammad. Tetapi karena mereka merasa lebih baik, mereka merasa lebih baik kedudukannya, maka itu semua membuat mereka sombong, ingkar dengan kebenaran yang telah ada dalam Al-Quran dan kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini tidak menyatakan laknat Allah kepada mereka. Jadi dalam ayat ini Allah tidak menyatakan laknat kepada mereka, kepada orang Bani Israel, tidak. Tetapi yang Allah gunakan di sini kata-kata kafirin, yaitu orang-orang kafir. Apa maksudnya? Pemilihan kata ini bertujuan menyifati mereka sebagai orang-orang kafir, tetapi juga untuk menginformasikan. Apa informasinya? Laknat ini mencakup siapapun yang berbuat seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Jadi kalau di Al-Quran Pak menggunakan fi'lul mudhari, ya, menggunakan fi'lul mudhari bukan fi'lul madi, berarti Al-Quran memberikan contoh apa yang terjadi pada waktu itu kemungkinan bisa terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Akan ada orang yang sebenarnya tahu kebenaran,
Tapi kebenaran itu dia pindahkan, dia singkirkan. Ya, jadi dia tidak menggunakan ilmunya ketika dia bertabrakan dengan ambisinya, bertabrakan dengan kepentingannya, ditinggalkan dulu. Kira-kira banyak ndak ini, Pak? Banyak. Bani Israel sudah melakukannya karena kepentingannya, karena ambisinya. Dia tahu ini enggak boleh, ini dilarang, tapi dia pura-pura. Nah, ini. Na'udzubillahi min. Semoga kita semua diberi Allah istiqomah dalam ketaatan iman Islam dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Sudah, Pak. Kita ini mohon, mohon kepada Allah agar supaya sedikit bisa mengamalkan ilmunya, istiqomah dalam ilmunya. Masya Allah, berat, berat, berat. Bagaimana tidak? Ini menggunakan fi'il mudhari, berarti ada kemungkinan ini akan terulang, terulang lagi. Ada banyak orang yang tahu tentang kebenaran, tetapi karena ada ambisi, ada kepentingan, ada kesombongan untuk mencapai sesuatu itu, dia kadang dia lupakan, dia tinggalkan, padahal dia mengetahuinya. Ini yang saya sampaikan bolak-balik itu. Makanya janganlah kalian termasuk dari golongan orang-orang yang melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kenapa kalau sudah kita tahu ini aturannya seperti ini, kemudian kita lalai, kita tidak memperhatikan itu, tidak ikuti itu, pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang terjadi. Allah kemudian membuat diri kita lupa kepada diri kita sendiri. Lupanya kita kepada diri sendiri bagaimana? Sudah, kita tidak sudah enggak mikir ini halal, ini haram, ini benar atau salah. Sudah ambisi. Yang penting pokoknya. Nah, ini. Na'udzubillahi min. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi kita tentang bagaimana Bani Israel yang sebenarnya mereka sudah mendapatkannya dalam Taurat tentang kedatangan Rasul akhir zaman, tetapi ketika Rasul itu datang kepada mereka, mereka sudah tahu sifat-sifatnya seperti apa Rasul Allah itu, tetapi karena bukan dari golongan mereka, karena tidak berpihak kepada mereka, karena dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka menolaknya, mereka tidak mengakuinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mungkin ya. Isya jam kurang berapa menit? 8 menit. 7 menit. Ini mungkin kajian tafsir pada kesempatan ini, surat Al-Baqarah ayat 89. Insyaallah yang akan datang ayat ke-90 ya, akan lebih mendalam lagi bagaimana kemudian Allah menyinggung mereka. Kenapa? Karena mereka lebih menukarkan apa itu diri mereka dengan cara mengkufuri Allah, menentang Allah demi ambisi mereka, demi kesombongan mereka. Na'udzubillahi min. Mereka lebih memilih keakuan mereka daripada mereka iman kepada Allah. Mereka lebih memilih kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak berhenti terus memohon agar supaya kita dirahmati Allah, tetap istiqomah dalam iman Islam dan bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh walaupun sedikit demi sedikit sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaikum.
rabbal alamin ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa nabi barakati wa dinal husna bi hurmati wa abidna bi tariqati wa mu'afati minal fitani ya Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adfatayaji ratal alami ya Ya Rabbal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوب فتوى العارفين واجعلنا واياهم من علماء العاملين المخلصين ونافع للمسلمين Ya Allah kami memohon keberkahan dari majlis ini Ampunilah dosa-dosa kami Ampunilah dosa kedua orang tua kami Apabila mereka telah mendahului kami Ampunilah mereka, terimalah amal ibadah mereka Ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu Muliakanlah kedudukan mereka, Ya Allah Apabila orang tua kami masih hidup bersama kami Ya Allah, ridhoilah kami dan mereka Berilah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka Ya Allah, Ya Rahman Dengan rahmatmu, anugerahkanlah kami dan mereka istiqomah Iman Islam kami, ketaatan kami Ya Allah cukupkanlah kami dan mereka rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah Yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu Ya Allah kami memohon, anugerahkanlah kami dan mereka Ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh